Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday. Dan di video kali ini kita akan berkunjung ke salah satu warung yang ada di Gili Trawangan. Warungnya sangat enak dan setiap hari di sini selalu banyak orang yang makan. Terutama di jam-jam penting seperti waktu sarapan, makan siang, dan juga waktu makan malam, teman-teman. Dan lokasi dari warung ini adalah di RT7 Gili Trawangan. Untuk gampangnya, teman-teman bisa mencari Flamingo Hotel, dan warung nasi ini berada sekitar 50 meter dari Flamingo Hotel Gili Trawangan ini, teman-teman. Dan sekarang kita akan menuju warungnya. Dari Flamingo Hotel itu sekitar kurang lebih 50 meter saja, teman-teman, ke arah utara. Jadi, untuk teman-teman yang kebetulan mau berkunjung ke warung ini, teman-teman bisa mencari di Google Map lokasi dari Flamingo Hotel dan jaraknya sekitar 50 meter saja ke arah utara, teman-teman. Tempatnya di RT7 Gili Trawangan. Ini dia nama warungnya, Warung Seni atau Seni Warung. Warungnya berada sekitar 15 meter dari jalan, teman-teman, dan di samping kiri kanannya banyak jenis jenis sayuran yang ditanam langsung oleh pemilik warungnya sendiri, teman-teman. Dan itu juga sering disajikan di menu-menu yang ada di Warung Seni ini, teman-teman. Dan inilah Warung Seni Gili Trawangan yang lokasinya berada di RT7 Gili Trawangan. Dari arah pelabuhan sekitar 10 menit menggunakan sepeda, teman-teman. Dan ini dia menu-menu yang ada di Warung Seni Gili Trawangan. Lauknya ada tempe, ada mie, ada juga sayur-sayuran, ada juga cumi, ikan, dan di ujungnya ada hati dan juga abon, teman-teman. Dan di bawahnya ada rendang, ada juga perkedel jagung. Ini juga sambalnya, teman-teman. Di samping kanannya ada ayam sambal. Dan ini juga ada ayam sambal kecap, teman-teman. Dan juga ini telur. Dan yang terakhirnya ada sayur, ada daun ubi, teman-teman. Untuk harganya di Warung Seni Gili Trawangan ini mulai dari Rp10.000. Itu teman-teman bisa pilih lauk utamanya, seperti satu dari telur, ikan, hati, dan juga abon. Dan setelah itu teman-teman tinggal pilih 3 atau 4 macam jenis lauk tambahan seperti tempe, sayur mayur, dan lain-lainnya, teman-teman. Untuk teman-teman yang pesan dan lauknya daging, itu harganya mulai dari Rp15.000. Kalau teman-teman mau nambah seperti ayam dan lain-lain, teman-teman biasanya akan dihitung ekstra Rp5.000.
Jadi untuk makan di seni warung ini rata-rata kita akan mengeluarkan uang sekitar Rp10.000, teman-teman, tapi tergantung lauk dari teman-teman itu sendiri. Kalau teman-teman nambah lauk, maka teman-teman otomatis akan membayar lebih. Ini dia yang saya order untuk makan siang hari ini, teman-teman. Ada telur, ada tempe, ada perkedel, dan ada daun ubi dan sambal. Ini harganya Rp10.000 saja, teman-teman. Dan inilah hasil akhir dari sebuah perjalanan. Nasi saya habis semua. Dan di seni warung ini juga mereka menjual banyak sekali jenis buah. Jadi di sini tidak hanya menjual nasi, teman-teman, tapi teman-teman juga bisa membeli buah-buahan. Seperti yang teman-teman lihat, ada semangka, papaya, apel, dan masih banyak lain jenis buah-buahan yang ada di seni warung ini. Dan ini juga ada pisang, teman-teman. Untuk harga buah-buahan di warung seni ini juga sangat terjangkau. Itu tergantung dari size buahnya itu sendiri. Dan di sini juga ada berbagai macam sayur-sayuran. Jadi kalau teman-teman kebetulan berlibur ke Gili Trawangan dan mau masak, teman-teman juga bisa datang ke seni warung ini karena di sini juga banyak sekali jenis-jenis sayuran. Dan ini dia snack-snack atau makanan yang juga tersedia di warung seni ini, teman-teman. Ada juga cilok atau pentol, itu harganya mulai dari Rp1.000 per bijinya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komennya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.